Kapal Kuda 69 untuk yang memberitakan tentang pacuan kuda. Oke, like, comment, dan subscribe ya. Like, comment, and subscribe. Yang tidak subscribe tenggelamkan. Tenggelamin. Harus bayar tuh 100. Terima kasih Ibu. Alefu Ibu Susi. Mantap luar biasa. Terima kasih Ibu. Nah, mantap. Bang Jul sudah sampai nih di tempatnya Om Ben. Nah, Bang Jul mau tanya nih keberadaan Om Ben. Assalamualaikum Om. Oke, ini Bang Jul mau tanya nih, lelaki terganceng di sini Om Ben di mana Om? Om Ben di belakang. Ah, udah tinggal pesan dalam singgung belakang aja tuh. Oh iya, makasih banyak. Oke, terima kasih Om. Oke, jangan lupa bahagia. Udah punya istri Om? Belum. Belum ya. Artinya harus banyak makan minum teh talua ini. Teh talua? Aman. Aman. Oke, izin pamit dulu Om. Oke, kita harus belakang ini. Oke, ternyata Om Ben sudah nungguin Bang Jul di belakang. Oke, kita jalan dulu ke tempat Om Ben ya. Oke, nah, nih, karena Bang Jul tadi sudah janjian, karena Om Ben ini orangnya sedikit sibuk ya, sedikit sibuk karena banyak orderan, pesanan barang-barang nih. Oke, Om. Oke, kita langsung ke kandang kudanya ya. Nah, di sini dia. Assalamualaikum. Maaf Om Ben, terlambat datang nih. Maaf terlambat datang. Oke, udah lama nunggu Om ya? Udah lama nunggu Om? Belum. Belum ya? Oke, siap, makasih. Nah, ini Bang Jul langsung review nih Om. Nah, namun sebelum review kita cari dulu tempat duduknya mana, di mana maksudnya Om? Ya, ada bangku Om. Nah, mustikanya di mana sekarang Om? Nah, ini mustikanya ya. Mantap. Oke. Hai, halo. Nah, ini kita bicara-bicara sedikit Om ya. Boleh Om ya? Oke. Kita ambil dulu peralatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to come back my YouTube channel. Tapal Kuda 69. Kali ini Bang Jul sudah berada di LA Stable, tokonya Len yang ada di Anak Aya Bukit Tinggi. Luanya ya. Luanya Bukit Tinggi Sumatera Barat. Nah, kali ini Bang Jul mau mengobati rasa penasaran Bang Jul dengan kuda yang bernama Mustika Minang yang juara satu di race Perdana CD 2 tahun. Nah, ini Mustika Minang waktu itu berlaga di Sawalunto. Namun di pertengahan jalan dia melaju ke depan 20 meter menjelang garis finish. Dia bagaikan memiliki turbo cus yang ditunggangi oleh Suwardi Joki Aceh Om ya? Iya Joki Aceh. Joki Aceh. Bendera juga sudah dikibarkan saudara. Pertanda kuda bakal dilepas. Iya sudah dilepas saudara. Aduh Pak Jok kok di belakang kau Pak Jok. Yuk sama-sama kita saksikan. Oke. Untuk race yang kedua. Iya Pak ya, togak itu Pak. Oke, saudara. Sudah mulai berdatangan. Sama-sama kita saksikan siapakah yang bakal menjadi juara di kelas di race yang kedua ini. Sama-sama kita nantikan. Iya. Ya. Siapakah yang di depan? Sama-sama kita saksikan saudara. Sepertinya Mustika udah dari Bukit Tinggi dengan joki yang berasal dari Aceh. Sama-sama kita saksikan. Jadi waktu acara Sawalunto Derby sudah selesai, Bang Jul penasaran dengan ini kuda. Bertanyalah sama kawan-kawan yang ada di warung-warung kopi. Om, itu Putri Yonia, induknya dari Mustika Minang, kudanya sekarang ada di mana? Dan ada salah satu kawan yang menjawab, itu dulu kuda Om Dion Farel, Fakira Stable peternakan yang ada di kota Payakumbu. Jawabannya. Jadi Bang Jul makin penasaran karena Om Dion ini adalah sahabat baik Bang Jul. Bang Jul telepon Om Dion. Om Dion, apakah Putri Yonia anaknya minister Putri Yonia? Putri Yonia betulkah kuda dari Om Dion dulunya? Dia menjawab betul. Putri Yonia adalah anak dari Prime Minister.
prime minister dan adik Race Queen. Jadi dia jual kepada Bapak Diki Sunshine Stable and Start yang ada di Brastagi, Sumatera Utara. Dan Putri Yonia dikawinkan dengan pejantan King Speedy, Parona Stable, dan lahirlah yang kuda bernama Hoja. Nah, ini namanya dulu Hoja. Yang kasih nama Hoja ini adalah anak Bapak Diki. Betul, Om? Iya, ada ya. Ada tanda di bronsongnya dulu, Hoja. Hoja ya. Iya. Nah, artinya ini berita valid ini. Betul. Oke, jadi dulu namanya Hoja. Dan Hoja ini dijual kepada Om Ben melalui Om Joko. Iya. Betul, Om, melalunya transaksi melalui Om Joko ya? Iya, Om Joko. Oke, jadi ini tidak salah. Jadi kuda ini dulu berasal dari Sunshine Stable and Start yang ada di Brastagi. Nah, ini Bang Jul mau tanya kepada Om Ben ini. Ini kuda udah berapa lama nih Om beli ini, Om? Kuda ini pertama datang ke sini tanggal 13 bulan 6 tahun 2022. Artinya masih baru ya? Masih jalan 6 bulan. Jalan 6 bulan. Ya. Jalan 6 bulan ini kuda. Nah, ini kan artinya baru Om latih ya? Iya. Langsung dibawa berpacu ke Sawalunto. Iya, betul. Ini termasuk bermodalkan nekat ya? Iya, nekat. Nah, karena begini, ini kalau tidak salah ini kuda yang sering berhenti nih, Om? Iya. Waktu latihan? Sering berhenti, kalau dicambuk berhenti. Nah, yang dibawa anak Om Ben ya? Iya, anak Om Ben. Nah, cambuk sedikit langsung berhenti? Iya, banyak ulah. Artinya ada rempakan cakramnya ya? Iya. Tapi Om bawa juga berpacu saat itu? Iya. Dengan perhitungan? Iya. Kita kan berharap pas pacuan insya Allah kan aman, nggak berulah lagi gitu. Oke. Dan ternyata jawabannya tidak ada ulahnya. Iya, alhamdulillah. Okay. Nah, karena yang mencuri perhatian Bang Jul waktu dia lepas start, dia ini di cukup di belakang, Om ya? Iya. Di pertengahan dia mengejar ke depan, 20 meter menjelang garis finish dia melaju ke depan. Sepertinya ini Mustika Minang angkat roknya untuk berlari. Iya. Angkat rok ya untuk lari, ini luar biasa ini. Oke. Jadi betul rasa penasaran tadi terjawab sudah. Artinya betul ini kuda dari Fakira Stable yang dulu induknya ya. Dijual kepada Bapak Diki, ownernya Sunshine Stable, dikawinkan induknya Putri Yonia pejantan Speedy, lahirlah Hoja yang sekarang bernama Mustika Minang. Nah, oke, ini kita sudah tahu ya. Ini ngomong-ngomong isu lagi nih, Om, ya. Karena Bang Jul memiliki informasi dari warung-warung kopi. Ini otak-otak lapau ya kalau bahasa baratnya. Apakah betul Om Ben pensiun untuk berkuda, berpacu? Ya, untuk sementara kita ambil jeda dulu. Oke. Istirahat pacuan dulu. Istirahat pacuan dulu. Iya. Jadi beralih menjadi peternak. Terus sekarang mungkin peternak, rencana mau dikawinkan, dua-duanya mau dikawinkan. Mustika Minang dan Bidadari Minang. Iya. Dikawinkan. Iya. Oke. Jadi artinya di sini bakal dibikin juga peternakan ini ya. Oke. Mudah-mudahan nanti kalau anaknya lahir mau dipacukan lagi, Om. Rencana ya, insyaallah. Nah, seumpamanya ada yang beli. Tengok ke depannya nanti. Oke. Okay. Ini pertanyaan genit ya. Oke. Artinya betul tadi informasi Bang Jol, katanya Om Ben untuk sementara waktu pensiun dulu untuk berpacu, tarik napas dulu ya. Ambil nafas dulu. Jeda dulu sebentar. Kawinkan Mustika Minang dan Bidadari Minang. Oke. Nah, jadi cukup sekian dulu informasi dari Bang Jul. Oke. Nah, tambahan informasi buat Anda yang ingin mencari kuda-kuda terbaik, Sunshine Stable and Start yang ada di Brastagi juga jual beli kuda, dan di situ juga menyediakan pejantan tangguh THB Trobet. Kuda yang dibeli kalau tidak salah di S. Nah, itu pejantannya luar biasa. Nanti Bang Jul catat nama pejantannya. Oke. Terima kasih Om Ben. Jadi terjawab sudah rasa penasaran tadi. Memang betul ini Mustika Minang dari Sunshine Stable dan induknya yang sekarang ada di sana ya. Ya. Oke. Terima kasih banyak Om Ben. Ya, Bang Jul. Oke, dan satu lagi buat Anda yang mau beli barang-barang harian,
Nah, di sini tempatnya. Len, toko Len yang ada di apa namanya? Simpang Lu Anyia. Simpang Lu Anyia, Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Oke, sekian dulu dari Bang Jul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.